Halo semuanya, kembali lagi di ODL Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana mengaktifkan mode gelap di YouTube, laptop, atau komputer teman-teman. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak menonton YouTube? Teman-teman bisa menonton semua jenis konten video dari A sampai Z secara gratis, hanya perlu modal kuota saja tentunya. Akan tetapi, keseringan melihat layar laptop atau PC tentu akan membuat mata cepat lelah. Solusinya adalah dengan menurunkan tingkat kecerahan layar. Ternyata, hal ini malah membuat tulisan dan konten video jadi terlalu gelap untuk dibaca. Lantas, apa dong solusinya? Ya, tentu saja dark mode. Istilah ini memiliki arti mode gelap yang berfungsi untuk mengubah mayoritas tampilan layar menjadi warna hitam dengan font putih seperti ini. Alhasil, mata pun tidak silau namun masih tetap bisa membaca tulisan dengan baik. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk dulu di beranda YouTube kita. Oke, di sini saya sudah membuka YouTube saya. YouTube saya masih dalam keadaan terang dan itu menyakiti mata saya. Jadi bagaimana cara mengaktifkan mode gelap itu sangat mudah untuk mengaktifkan mode gelap apa saja yang kita akan lakukan. Pertama, kita klik gambar akun di pojok kanan atas untuk mengakses menu. Lalu pilih tema perangkat. Kemudian teman-teman akan menemukan tiga opsi, tema perangkat, tema gelap, dan tema terang. Pilih tema gelap. Oke, dark mode atau mode gelap YouTube yang saya buka di laptop atau PC sudah diterapkan dan teman-teman bisa lihat tampilannya. Awalnya permukaan halaman terang, sekarang menjadi gelap. Apabila teman-teman ingin mengganti mode gelap ke terang, caranya sama seperti tadi. Klik gambar akun di pojok kanan atas untuk mengakses menu, lalu teman-teman pilih tema gelap. Klik tema terang. Secara otomatis tampilannya menjadi terang. Oke, itulah untuk mengaktifkan mode gelap di YouTube pada laptop atau mengaktifkan mode terang. Teman-teman lebih suka yang mana? Apakah mode gelap atau terang? Jika teman-teman suka mode gelap, like video ini. Jika teman-teman suka mode terang, silakan komentar video ini. Jika teman-teman suka mode gelap dan mode terang, silakan subscribe channel ini. Oke, untuk tutorial lainnya, teman-teman langsung saja cek di YouTube saya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.